kawasan khusus pesepeda dihapus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencoret 32 kawasan khusus pesepeda di Jakarta. Alasannya karena adanya banyak pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaannya. Pencoretan 32 kawasan khusus pesepeda ini berlaku Minggu 16 Agustus 2020 secara serentak di 5 wilayah kota administratif DKI Jakarta. Adapun nama-nama jalan yang dilarang untuk bersepeda sementara ini karena situasi COVID-19 makin menggila. Di Jakarta Pusat ada Jalan Suryo Pranoto, Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Pejagalan Raya, Jalan Paseban Raya, Jalan Zamrud Raya, Jalan Amir Hamzah, Jalan Pramuka Sari 1, Jalan Danau Tondano. Di Jakarta Timur ada Jalan Pemuda, Jalan R.A. Fadilah, Jalan Inspeksi BKT, Jalan Raden Inten, Jalan Bina Marga, Jalan Danau Sunter Selatan, Jalan Sisi Inspeksi Kali Sunter, Jalan Kelapa Hibrida, Jalan Pulau Maju Bersama, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Arteri Pegangsaan 2. Adapun di Jakarta Barat, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Buruk, Jalan Puri Harum, Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Elok, Jalan Puri Molek, Jalan Puri Ayu 1, Jalan Puri Molek 1. Di Jakarta Selatan ada Jalan Antasari, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jalan Kesehatan Raya, dan Jalan Cipete Raya. Yang mau tahu soal apa aja, silahkan subscribe channel Bang Dai. Jumpain lu kayak raya. Ragam informasi, pesan bermakna. Subscribe channel Bang Dai, sahabat kita. Subscribe channel Bang Dai, sahabat kita.